ilal ma'rifati, kepada cahaya ma'rifat, wal ilmi, dan ilmu. Amin rabbal alamin. Ini silakan dibaca, ini itu bisa penerang kalbu kalau dibaca ya. Amin rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke hadis pertama dari Sahih Muslim, jadi Sahih Muslim ini beliau menyebut kitabnya Al-Musnad As-Sahih atau Al-Jami' As-Sahih. Nanti ada istilah-istilah, nanti kita jelaskan istilah ini artinya apa. Ada kitab hadis macam-macam namanya. Nah, ini jenis-jenis kitab ya. Saya coret-coret ya, nanti silakan perhatikan. Ada sebutan kitab itu Al-Jami', pakai bahasa Indonesia aja ya. Al-Jami'. Al-Jami'. Apa arti Al-Jami'? Kitab yang mengumpulkan hadis, dimulai biasanya dari bab iman. Ada As-Sunan. As-Sunan jamak dari sunnah. Sunnah. Artinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dimulai dengan bab fikih. Jadi sunan dimulai dengan bab fikih. Bab fikih mulainya apa biasanya? Toharah, bersuci. Biasanya dimulai dari bab toharah, bersuci. Ini satu ya. Ini jenis-jenis kitab, jenis-jenis kitab hadis. Yang ketiga, ada yang disebut dengan Al-Musnad. Nah, contohnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu guru dari Imam Muslim, guru dari Imam Bukhari, guru dari ahli-ahli hadis semua. Beliaulah yang menulis kitab Al-Musnad Ahmad bin Hanbal, dan beliaulah pendiri mazhab Hanbali, Ahmad bin. Bagaimana isi kitabnya? Musnad itu biasanya dimulai berdasarkan nama sahabat. Jadi babnya itu berdasarkan nama ya. Jadi satu nama satu bab. Contohnya gini. Sahabat pertama yang kita anggap paling senior siapa? Abu Bakar. Maka pertama jilid pertamanya Al-Musnad Abi Bakrin. Maka semua riwayat yang didapat oleh Imam Ahmad disebutkan jalurnya bersumber dari Imam Ahmad, dari Abu Bakar, maka dikumpulkan di situ. Ini biar enggak pakai teori macam-macam, ini kita tunjukin kitabnya ya. Musnad Ahmad. Nah, kelihatan enggak? Pertamanya Musnad Abi Bakar. Coba lihat ke sini. 1 Kelihatan? Musnad Abi Bakar, benar ya? Musnad Abu Bakar. Musnad Umar, kelihatan? Jadi satu sumber, jadi mereka ini adalah informan pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai informan pertama, berarti banyak riwayatnya. Maka dikumpulkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu bab. Cuma kelemahannya ada. Apa kelemahannya? Tidak satu tema. Coba kita lihat ya. Ini udah sama kayak kuliah di kampus ini. Kuliah antum gratis. Yang bayarin masjid. Yang bayarin Allah langsung ya. Semoga Allah terima kita. Amin ya. Coba lihat. Apakah Imam Ahmad
langsung beratkan dari Nabi? Enggak. Langsung ngambil dari Abu Bakar? Enggak. Terus gimana? Beliau berguru dulu. Coba lihat nama gurunya, Abdullah bin Numair. Kelihatan? Abdullah bin Numair. Tuh, Abdullah bin berguru dulu dia ke Abdullah bin Numair. Abdullah bin Numair berguru kepada Ismail, Ismail kepada Qais. Qais cerita, qama Abu Bakrin. Abu Bakar berdiri. Fahamidallah, lalu dia bertahmid, memuji Allah. Ini khutbah dia ceritanya. Summa qal, lalu dia berkata, ya ayuhan nas, innakum taqrauna hadhil ayah. Ya allazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai manusia, hendaklah kamu urus dirimu sendiri sehingga ketika ada orang yang ingin merusakmu, maka dia la yadurrukum, dia tidak akan dapat merusakmu, idza ihtadaitum, jika kamu dapat hidayah. Apa kata beliau? Wa inna sami'na Rasulullah, kami sungguh mendengar Rasulullah SAW yaqul, kata beliau nih, innan nas iradha'ul munkar falam yughayyiruhu aw syaka'i'umuhum Allah tabaraka taala biqabi. Orang kalau ngelihat mungkar terus dia tidak rubah. Kemungkaran itu sekarang enggak hanya maksiat, pemahaman. Pemahaman yang menyesatkan itu mungkar. Pemahaman yang ekstrim itu mungkar. Pemahaman yang liberal itu mungkar. Pemahaman yang menghujat sahabat Nabi itu mungkar. Pemahaman yang menyalahkan, yang merusak hubungan ukhuwah sesama muslim itu mungkar. Kalau kita biarin gimana? Au syaka, khawatir ayyaumahumullah biqabi, Allah akan ratakan ikab-ikabnya. Maka kami dulu pasang badan dengan Habib dulu ya di sini. Udah Pak Bambang maju. Maju terus. Terus gimana caranya? Udah tenang, panggil kawan-kawan tuh ya. Ternyata berjalan terus, dan itu Pak Bambang doakan anaknya lagi dioperasi ya, semoga Allah mudahkan, amin. Itu diteror 6 bulanan diteror ya, sampai jantungan, kasihan itu, diteror Pak. Jadi berjuang di masjid ini juga lumayan, sampai kita bisa, ini kan jamaah murid-murid kita yang lama ini ngaji di rumah. Kita awal-awal ngaji di rumah di Ciputat, di pesantren. Terus saya hijrah, karena tadinya mau hijrah ke Bogor, mau cari rumah transit. Kita belilah rumah di Depok. Ternyata yang di sono Allah sirnya mengatakan lepas, dilepas sudah. Tambah jauh lah, datang juga tuh. Cuma karena parkiran tidak mungkin. Saya khawatir orang haji senang sama kita, tapi tetangga enggak senang sama saya. Karena menjaga hati tetangga, saya kemudian men-skip pengajian di rumah. Ramai yang datang itu, yang datang banyak. Jadi antum kalau mau ketemu ya, pengajian dia di tempat pengajian atau di ribat ya, di ribat parkirannya banyak. Cuma berbayar ya. Kalau di sini enggak berbayar ya. Di sini sesukanya ya. Barakallahu fikum. Ini alhamdulillah, dulu belum kepikiran kita mau buat pengajian di sini. Bersyukur enggak? Bersyukur antum ya. Paling dekat ente ke sini, aneh yang jauh sini. Soal adab ente. Kalau kita mikir-mikir adab, ego, jangan-jangan adab itu ego. Jadi bedakan adab dengan ego. Bedakan dakwah dengan taklim. Saya menggabungkan taklim itu di dalam dakwah. Dakwah, da'inya datang. Kalau taklim, muridnya datang. Antum datang sini kan? Anda datang sini ya, paru-paruan lagi kita. Sama-sama lah ya, dapat berkah insya Allah. Sama-sama kita berjuang kesini. Ini alhamdulillah juga ada yang nemenin kita dari beberapa teman-teman. Semoga mereka juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ngaji hadis, satu hadis 3 bulan, pindah-pindah negara enggak ada pesawat. Sekarang antum cukup pindah sebentar aja pakai Grab, pakai Go, apa lagi itu macam-macam ya. Yang penting jangan Go setan aja ya. Udah enak sekarang hidup. Maka ilmu sekarang seharusnya lebih banyak daripada ilmu di zaman dahulu. Ma'rifat sekarang seharusnya lebih tajam dari ma'rifat dulu. Maka ulama sekarang seharusnya lebih dinamis, lebih kreatif dari ulama terdahulu.
karena semua dalil sekarang ada. Ini saya sebutkan ke antum nih, nggak perlu kan nyari ke Mekah nih, langsung coba kita lihat ya. Ini Imam Ahmad dapat hadisnya dari siapa? Coba kita lihat. Imam Ahmad dari kota Baghdad, dia datang ke Kufah. Ini orang Kufah ini. Dia lahir tahun 1915, wafat tahun 199. Jadi 200 kurang 1. Namanya Abdullah bin Numair. Ini dia orangnya. Ya. Abdullah bin Numair. Imam Ahmad pindah kota dulu. Jadi dari Baghdad ke Kufah itu ya mungkin dari Jakarta ke Bandung kali ya, kalau kita buat ilustrasi. Gimana? Mau cari satu hadis mengenai penjelasan ayat ini, itu seorang Ahmad bin Hambal harus pindah kota. Antum pindah kota enggak? Enggak, terus kenapa enggak mau juga ngaji hadis? Maka yang datang semoga kakinya diberkahi Allah SWT ya. Yang belum aware, semoga mereka ngaji lewat online yang jauh ya. Mau gimana lagi? Tempatnya jauh, beda pulau, rumahnya enggak di sini. Nah, ini contoh. Jadi berdasarkan nama apa? Nama sahabat. Ini namanya kitab Musnad. Oke. Tadi Musnad. Oke, sekarang apa lagi nih? Ada yang tahu enggak? Ada nama kitabnya Al-Mustakhraj. Mustakhraj artinya kitab yang mentakhrij kitab-kitab sebelumnya. Mentakhrij itu mencari sumber lain. Misalnya Imam Bukhari, tadi Imam Ahmad punya guru Abdullah bin Numair. Hadis yang sama dia cari sumber yang lainnya. Namanya Al-Mustakhraj. Baru dengar ya? Enggak nambah iman ini, cuma nambah pengetahuan. Ya, Mustakhraj yang terkenal itu terhadap Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kelima ada namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini satu doang di dunia yang terkenal, yang muncul sekarang. Mungkin ada manuskripnya yang lain tapi kita belum ketemu. Al-Mustadrak ala Sahihain. Ala Sahihain. Apa arti Mustadrak ala Sahihain? Mustadrak itu artinya meneliti hadis, mendapatkan hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kan Sahihain ya, kelihatan gak Sahihain? Jadi hadisnya diteliti, gak ada di Sahih Bukhari Muslim, tapi ditemukan oleh imam ini. Siapa pengarang kitab imam ini? Namanya Al-Hakim. Siapa namanya? Al-Hakim. Al-Hakim ini guru Imam Al-Baihaqi. Pernah dengar Al-Baihaqi? Barusan. Al-Hakim ini menulis kitab, kitab yang menurut dia hadisnya sahih, tapi hadis sahih ini tidak dimuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berarti ada enggak hadis sahih selain Bukhari Muslim? Ada. Bahkan dalam sunan ini banyak hadis yang sahih. Banyak hadis sahih. Bahkan imam ini punya kriteria sahih yang berbeda dengan Imam Bukhari. Ada hadis yang dianggap dhaif oleh imam pengarang sunan tapi dianggap sahih oleh Bukhari. Bisa begitu. Ya. Ini beberapa nama kitab ya. Masih ada istilah-istilah lain. Nah, semua nama kitab ini, semua model kitab ini disebut dengan kitab induk, bahasa Arabnya Ummahatul Kutub. Induk. Ada jenis, lima jenis tadi ya. Al-Jami', As-Sunan, Al-Musnad, Al-Mustakhraj, Al-Mustadrak ya. Kitab apa namanya? Induk, dia semua tema ada di dalamnya. Ada jenis lain kitab namanya ajza. Kitab ajza itu juzuk-juzuk. Artinya tematik.
Yang paling terkenal itu Ajza Ibnu Abid Dunya. Ibnu Abid Dunya. Kitab inilah yang banyak dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Masalahnya tidak semua kitab beliau sekarang ada. Di masa Imam Ghazali muncul kitabnya, tapi setelah Imam Ghazali kitab itu gak ketemu sama orang. Maka orang menduduh Imam Ghazali menyebutkan hadis palsu, padahal hadisnya ada di Ibnu Abid Dunya. Paham? Jadi saya bisa berikan jaminan buat antum bahwa semua hadis di kitab Imam Ghazali sebenarnya ada sumbernya, tapi jaminan sahihnya belum. Sahih itu nanti pembahasannya, kan orang nuduh beliau nyebutin hadis yang ada sumbernya. Bukan, ada sumbernya. Cuma peneliti per zaman enggak ketemu, kita sekarang ketemu. Ya. Ini baru kemarin sore, baru S1 coba. Berani ngejekin Imam Ghazali. Ya salah. Mending antum doktor ya. Mending antum magister, hafal 1000 hadis ya cukup. Saya pernah menghafalkan ribuan hadis. Ya, 1000-2000 lah pernah saya hafal. Tapi karena kemudian mengganti kitab, ganti kitab, ganti kitab yang diajar. Dulu saya 5 tahun lebih ngajarin Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Dan setiap pertemuan menghafalkan 5 sampai 10 hadis. Itu 5 tahun, hitung aja berapa hadis saya hafal dulu. Ya. Maka sebagaimana saya Syekh Hasan Hitu mengatakan, "Atamanna an a'uda saghiran." Aku berangan-angan seandainya kembali kecil lagi, kata beliau. Guru saya Syekh Hasan Hitu yang punya Universitas Syafi'i di Jami'ah Syafi'i, Sekolah Tinggi Syafi'i di Cianjur. Ciganjur apa Cianjur? Cianjur. Dulu sebelum ada itu kami ngaji ke beliau. Apa kata beliau? Seandainya boleh Allah kembalikan saya ke masa kecil, masa-masa dulu menghafalkan kitab Al-Muwatta. Ya. Nah, maka di sini ada satu kitab lagi namanya nomor 6 ya. Al-Muwatta. Oke, kita hapus dulu deh. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu satu-satunya yang sekarang bertahan adalah Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta. Apa arti Muwatta? Sama dengan sahih. Yang disepakati kesahihannya, itu arti Al-Muwatta. Dulu Imam Malik diejek oleh banyak ulama. Apa-apaan itu nulis buku yang sudah ditulis orang? Apa jawaban beliau? Wa ma lillahi baqiya. Tulisan yang ditulis karena Allah pasti kekal, karena Allah kekal. Sekarang di dunia tidak ada lagi kitab Muwatta kecuali cuma satu, Muwatta Imam Malik. Yang ngejek beliau kitabnya enggak ada. Dulu yang menzolimi Imam Bukhari enggak ada kitabnya sekarang. Gak ketemu, kalaupun ada gak dikenal orang. Ada imam yang zolimin Bukhari karena dihasad kepada Imam Bukhari, ada. Gak dipakai kita bisa. Ya. Ada yang hasad ke Imam Syafi'i dan bilang Imam Syafi'i sesat. Saya gak usah sebut nama imamnya. Sekarang cuma disebut diriwayatkan doang kalamnya, tapi kitabnya udah gak muncul. Ya. Jadi ada berapa macam kitab? Hindu, Jami', ya. Sunan, Musnad. Nah, ada satu Musnad lagi yang dibaca oleh Imam Ghazali, namanya Musnad Al-Firdaus. Di dalamnya memang banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Separuh sahih, separuh tidak. Kira-kira begitu kalau kita pukul rata ya. Tapi ilmu hadis ini kalau detailnya enggak begitu. Ada penjelasan detailnya. Biar gampang kita ngomong begitu. Oke. Okay. Ada Ajza Ibnu Abid Dunya. Ada Ajza Imam Ahmad. Imam Ahmad punya kitab judulnya Zuhud. Pernah dengar? Baru dengar malam ini ya. Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Zuhud. Nah, Zuhud ini tematik. Jadi Imam Salafus Saleh sudah nulis bab tasawuf, satu bab tasawuf namanya Zuhud. Berarti ilmu tasawuf sudah ada di zaman Salafus Saleh. Oke. Okay? Tadi saya nyebut Muwatta, penasaran gak ngeliat kitabnya? Mau lihat? Oke, kita tunjukin kitabnya. Muwatta Malik, ini dia.
Coba lihat, bismillahirrahmanirrahim enggak ada pakai tahmid tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kitabus shalah. Langsung. Enggak ada lafaz innal hamdalillah. Enggak ada, enggak saklek. Bab pertama wuqutus shalah. Coba lihat ya. Muwatta yang terkenal itu diriwayatkan oleh murid Imam Malik namanya Yahya ibn Yahya. Kelihatan enggak? Kita zoom ya. Ini nih Yahya. Maka bernamalah rawi kitab Muwatta itu Yahya bin Yahya. Ini angkatan gurunya Bukhari, Yahya ini. Ah, yang punya kitab siapa? Ini yang punya kitab Malik bin Anas. Ini pengarang kitab Al Muwatta. Apa yang diriwayatkan Malik dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Umar bin Aziz, akhkhara as-salata yawman. Umar bin Abdul Aziz pernah mentakhir salat pada suatu hari. Nah, ini bab pertama kajian kita Muwatta. Bikin orang baru hijrah stres. Datang ngaji ke kita, sengaja kita undur-undur waktu salat. Kita undur terus. Udah jam 2 zuhur baru kita salat. Akhirnya ada yang kabur separuh, sisa separuhnya sisa. Saya pernah ngejerain orang baru hijrah. Ternyata di belakangnya mau ngapa tuh Ustaz ngajar hadis. Ya. Salatnya aja enggak beres. Masa salatnya diundur-undur. Gitu ngomongnya. Dia enggak tahu kalau imam salafus saleh biasa mengundur salat tapi berjamaah. Ini di masjid resmi. Ini contoh ya. Akhara as-salata yawman fa dakhala 'ala Urwa fa akhbarahu bi anna al-Mughirah Syu'bah akhara as-salata yawman wa huwa bil Kufah. Mughirah juga pernah sama. Terus begitu. Alaysa qad 'alimta anna Jibril nazala fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma shalla. Jadi di sini diberikan dua waktu. Nabi kadang salat di awal waktu, kadang salat di akhir waktu. Tapi oleh si baby hijrah dianggap si ustaz ahli bid'ah karena afdhul shalah fi awwali waqtiha. Itu salah riwayat hadisnya. Yang sahih afdhul shalah ala waqtiha. Jadi kalau ada lafaz afdhul shalah fi awwali waqtiha itu waham namanya, walaupun rawinya kuat. Riwayat ini harus dikonfirmasi dengan riwayat yang berikut ala waqtiha. Salat yang paling afdhul tepat waktu, bukan di awal waktu. Beda enggak? Tepat waktu beda dengan di awal. Tapi jangan kemudian antum besok ngeles ya, besok kita sholat zuhur jam 2, bukan. Itu resmi di masjid. Di masjidnya diundur oleh beliau. Kalau di sini diundur, oh jangankan diundur, cuma tanya jawab ba'da azan isya aja udah banyak yang demo di belakang ya. Malah ada yang komat-komat di belakang. Kumat tuh dia, kumat hijrahnya. Hijrah tuh yang benar. Hijrah tuh jangan hanya penampilan, otak juga dihijrahin, kalbu juga dihijrahin. Jangan emosional. Jangan memandang orang dengan emosional. Oh, gak benar ini, gak begitu caranya. Saya tanya dulu, kalau ustaz dia mengundur pasti dia punya dalil. Kalau ente ngundur gak ada dalilnya. Kalau ulama yang mundur dia punya hujjah indallah. Tapi kalau antum yang mundur, waduh lewat ya. Nah, ini contoh. Ini pelajaran berat. Kenapa? Karena di zaman Imam Malik, santri-santri itu ada yang nyubi-nyubi gitu ya. Nyubi. Si santri ini pas azan, dia langsung berkemas semua kitabnya, dirapiin dan dia kemudian memasukkan tinta-tinta dan semua pulpennya. Apa kata Imam Malik? Ya gulam, ma bika ya gulam, ada apa dengan kamu? Wahai Tuan Syekh, Tuan Imam, bukankah azan al-muazzin? Muazzin sudah azan, kita perlu sholat. Apa tanya Imam Malik? Sholat jamaah itu wajib atau sunat? Oh, sunat, mendur. Belajar wajib atau sunat? Wajib. Langsung duduk, dia gak jadi berdiri. Ngerti si santri alhamdulillah enggak nyubi-nyubi amat. Udah ngerti perbandingan, ya.
gagal faham. Nah, ini mulai. Jadi kitab Muwatta ini mirip dengan kitab Sunannya, dimulai dari bab-bab fikih, bab sholat. Kalau sini tadi bab sholat ya, malah dibalik, sholat, jenazah, zakat, puasa, itikaf, haji dan seterusnya. Cuma Muwatta ini tidak hanya hadis Nabi, tapi juga ada kalam-kalam ulama, sahabat dan tabi'in. Itu yang membedakannya. Oke, sekarang saya mau cerita tentang apa yang disebut sahih. Orang sebut sahih, kita sebut sahih. Disahihkan kan itu. Maksudnya apa disahihkan itu? Kita ambil dulu kata sahih. Ini bahasa Arabnya ya. Sahih. Mohon maaf tulisan saya ala kadarnya ya. Yang bagus tulisannya Habib Gis. Kita ulang lagi deh. Tadi protes lagi. Sahih. Oh, warnanya nggak pas ya. Maaf. Sahih, kelihatan ya? Hadis sahih, kalau disebut sahih, sahih bahasa Arab artinya sehat. Bukan benar, Allah itu. Hadis yang sehat, harfiahnya. Tapi kok disebut hadis sehat? Hadis artinya apa? Nah, ntar dulu, kita mundur dulu. Apa arti hadis ya? Apa arti hadis? Hadis, apa arti hadis? Baru, berita, itu artinya. Baru, apa lagi? Berita, tolong diingat-ingat. Apa arti hadis? Oke, sekarang pertanyaannya bukan apa beda hadis dengan sunnah. Ada gak bedanya? Jawabannya tergantung ulamanya. Repot kan? Di kalangan ahli hukum yang disebut sunnah adalah hadis-hadis yang memuat perkara hukum syariat. Paham? Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Jahash, tiada wali, tiada saksi kecuali Allah. Boleh enggak kita pakai? Kalau boleh, izinkan saya menikahi putri Anda. Tanpa wali dan tanpa saksi. Boleh enggak? Enggak, itu kata-kata orang seberang ya. Karena ada di sono tuh nikah mut'ah namanya, enak tuh ya. Enggak wali, enggak pakai saksi. Enak gak? Enak aja. Apa bedanya? Nah, maka ada yang disebut sunnah. Sunnah itu sebenarnya bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa. Itu fikih awam. Sunnah arti aslinya adalah tradisi. Satu. Yang kedua, sunnah berarti kebiasaan, sama ya? Yang ketiga, sunnah berarti ajaran. Ini yang pas. Berarti yang kita maksud sunnah apa? Ajaran baginda Rasulullah SAW. Nabi lahir. Nabi jadi pengembala kurma, pakai tongkat. Sunnah enggak? Antum jadi pengembala kurma, pengembala domba. Ini udah mulai ngantuk nih sebenarnya. Pengembala domba. Sunnah enggak jadi pengembala domba? Kalau iya cuma siapa nih? Bang Roy, mana Bang Roy? Cuma Bang Roy doang yang lolos nih. Karena dia jualan kambing nih. Iya, berarti Bang Roy. Yang lain enggak nyunah ya. Nabi istrinya berapa? 13. Meninggal. Cerai ya, cerai 2, sisa 11, meninggal 2, sisa 9. Ayo, ada yang mengamalkan sunnah ini? Berarti ini bukan bagian dari sunnah tasyriah, ini namanya sunnah khasah, sunnah khusus buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini gak masuk ajaran.
model rambut Nabi gimana? Nabi itu sampai nutup ini nih apa namanya? Ya, rambutnya ke belakang. Sebelum Fathu Mekah mirip Nabi meniru model pendeta-pendeta. Nabi mengatakan, "Saya ingin mengikuti ahli kitab selama tidak ada yang memerintahkan atau dilarang." Jadi kalau enggak ada perintah, enggak ada larangan, Nabi meniru ahli kitab. Karena ahli kitab yang disembah satu. Sedangkan model rambut dibelah. Ah, ini dibelah-belah kan modelnya nih. Antum buka tuh belah rata-rata tuh. Belah tengah, belah samping. Itu model rambut orang Mekah, dan orang Mekah saat itu musyrik. Di tahun ke-8 Hijriah, ya, tahun ke-8 terjadilah penaklukan kota Mekah. Orang Mekah semuanya muslim. Maka Nabi pun ganti model rambut. Berarti Nabi ini fleksibel enggak orangnya? Fleksibel, cuma enggak mau meniru musyrik. Yang ahlu kitab ditiru. Lah saya cuma ngomong jenggot Yahudi mirip dia. Malah dibalik. Dibalik ceritanya sama dia. Diceritain apa? Ar-Razi menuduh jenggot kami mirip meniru Yahudi. Lah kebalik. Itu tanda kalau enggak ngaji sempurna, ngajinya potong-potongan videonya ya. Akhirnya akalnya ghairu kamil, fahamnya ghairu daqiq. Fahamnya enggak dalam. Antum lihat aja videonya dulu ya, kan rame tuh. Tapi kemudian saya ngajak teman-teman udah stop. Jangan berisik lagi. Tapi ini perlu kita contohin. Sebagai contoh aja. Jika model rambut aja Nabi elastis, apalagi rambut yang di sini. Ya. Ini rambut enggak nih? Rambut apa emas? Apa kata Nabi? Khaliful musyriki. Hadis Muslim. Berbedalah terhadap orang musyrik. Gimana? Musyrik itu manjangin kumis, manjangin jenggot. Lalu Nabi katakan, potonglah kumismu, wa'ful liha, biarkan jenggotmu. Di Fathu Mekah, orang musyriknya dibiarin aja sama Nabi. Gak dibiarin, apa gak dilarang sama Rasulullah. Kumisnya tetap panjang. Saya mau tanya nih, antum kalau kumisnya panjang, musyrik gak? Mana Pak Kumis, Pak Kumis? Apa hubungannya kumis panjang dengan musyrik? Gak ada hubungannya. Ya, gak ada hubungannya. Ada gak hubungannya? Itu cuma style aja. Jadi Nabi itu memperhatikan style dengan baik. Nabi termasuk yang memperhatikan style dengan baik, ya. Maka sunnah kita bagi, kita udah pernah bagi sebelumnya di tempat lain. Sunnah ya. Dibagi tiga. Ada sunnah yang disebut matbu'ah atau diikuti. Atau bahasa Arabnya matbu'ah. Diikuti itu bisa wajib diikuti, bisa dianjurkan diikuti, bisa boleh diikuti, itu masuk. Nabi pakai serban, boleh gak serban? Boleh. Boleh ya. Benar. Kalau ada orang pakai serban jangan disalahin ya. Gak apa-apa. Tapi sekarang orang Indonesia jarang pakai serban. Bapak pendiri bangsa kopiahnya hitam. Dulu ada Piagam Jakarta, ada Kiai Wahid Hasyim pakai kopiah hitam. Maka kemudian ulama kita memakai kopiah hitam. Ya. Bukan berarti pakai kopiah hitam ini bid'ah. Tuh enggak pakai tutup kepala tuh enggak sunnah tuh ya. Tapi boleh enggak? Boleh-boleh aja. Bukan bab wajib. Ini bab pilihan, antum suka style tutup kepala atau buka kepala. Guru saya Syekh Badi Said Al-Laham ngajar hadis enggak pakai kopiah, enggak pakai serban. Ada juga ahli hadis begitu ya. Kita di sini kalau ada ustaz ceramah enggak pakai kopiah. Ini dokter apa dokter? Ya.
Yang kedua, sunnah khas, sunnah khusus. Apa arti sunnah khusus? Nabi punya istri berapa tadi? 13. Nabi nikah tanpa wali, tanpa saksi, langsung Allah walinya, Allah wali dan saksinya. Ini khusus, kita gak boleh pakai ya, jangan coba-coba pakai. Tapi di akhir zaman Nabi mengabarkan, nanti di akhir zaman satu laki-laki banding 50, maka satu laki-laki nanti bisa jadi istrinya 50. Nanti kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, sabar dulu, jadi mumpung bambanya masih bisa cemburu-cemburu aja dulu. Taruh udah gak bisa, karena mau gimana mau cemburu ya, kasihan ini, nggak ada yang memperhatikan. Nanti itu nanti, karena laki-laki semuanya pada perang, terjadilah apa yang kita sebut gugur di badan juang ya. Nggak tahu nanti antum masih hidup enggak, kan nggak tahu aneh masih hidup enggak, nggak ngerti juga, mumpung belum. Ya, ada sunnah yang ketiga, sunnah yang disebut tradisi atau adiyah bahasa Arabnya, atau urfiyah, sunnah tradisi. Nabi Arab apa Melayu? Arab apa Jawa? Arab. Sebelum Nabi pakai serban, orang Arab udah pakai serban belum? Udah, berarti serban itu tradisi Arab. Sebelum Nabi lahir, orang Arab udah berjenggot belum? Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, orang Arab udah pakai sarung belum? Berarti sarung, jubah, ini model Rasulullah, tradisi. Sekarang ikut sunnah, tapi pakai celana, jingkrang lagi kan? Itu tradisi yang mana tuh? Coba antum cari satu riwayat saja, kalau ketemu saya kasih langsung ini, tape saya, harganya lumayan. Dawa Nabi, hadisnya sahih, kalau hadisnya sahih, Nabi pakai celana, saya langsung saya kasih cash, habis itu yang ganti banyak. Kalau ketemu silakan ambil, sekarang juga diambil boleh. Coba tunjukkan satu hadis, nggak ada. Terus sunnah yang mana yang antum hidupkan ketika ikut sunnah, cuma jingkrang tapi nggak pakai sarung, malah sombong dengan jingkrangnya, malah sombong merasa diri paling benar, justru itu tidak sunnah. Jingkrangnya sunnah, tapi merasa diri lebih benar itu gak sunnah. Berjenggot tapi merasa lebih suci, merasa lebih berhak jadi imam, itu gak sunnah. Karena sunnah itu dalam hadis Imam Tirmizi diajarkan juga ilmu qalbu. Apa kata Nabi kepada Anas? Wahai Anas, jika sanggup, jika ini istata'ta, jika engkau sanggup tidak menyimpan di hatimu ghish, merasa benar, merasa baik, benci, ini semakin belajar Islam kok semakin benci, semakin hijrah kok semakin jauh dari ulama, dekatnya ke ubaru, ke ulama jauh, saudara gak disapa lagi, ada orang nasihatin gak mau dengar, orang beda faham dikit gak mau bermajelis dengannya. Sunnah yang mana itu yang dihidupkan? Itu bukan sunnah Nabi begitu. Ya. Nabi kalau begitu sampai nggak Islam ke Indonesia? Cuma karena beda faham dikit, satu jingkrang nggak jingkrang, satu jenggotan nggak jenggotan, sampai nggak Islam ke Indonesia? Nggak nyampe. Nabi itu akan jemput bola, beliau itu setiap hari silaturahmi, bahkan orangnya masih musyrik, ketemu orang Badui belum beriman kepada Rasulullah, Nabi bermajlis dengannya, Nabi aja ngobrol, Nabi itu asik orangnya, enggak kaku. Kefala, enggak ada begitu, ya. Assalamualaikum, kefala, ada kefron, ada begitu, enggak ada. Nabi itu nyala-nyalain orang begitu, enggak ada. Kalau iya, 13 tahun juga beliau di Mekah, ada enggak beliau menghancurkan, merusak satu berhala? Berhala akan diturunkan pada waktunya, jangan turunkan sebelum waktunya. Maka saya menghimbau teman-teman pejuang dakwah, pejuang syariah, kita tegakkan syariah pada waktunya, jangan sekarang.
antum terburu-buru, nanti yang berhak itu cuma al-imam al-mahdi. Maka semua perjuangan sebelum itu pasti gagal, dipastikan gagal karena pakai nafsu. Dan apakah kurang pelajaran dari Sayyidina Umar? Sayyidina Umar marah-marah kan, dan gak ada perubahan. Justru yang menang adalah yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gak ada dalilnya menyebutkan Allah bersama orang-orang yang marah-marah, emosi, itu gak ada. Allah itu bersama orang yang sabar. Ya. Maka fi'ah qalilah, kelompok kecil nanti yang berjuang itu adalah kelompok paling sabar sedunia. Yang dikira oleh kelompok yang lainnya, kalian tuh cemen. Kalian itu gak mau berjuang sama kita. Padahal perjuangan yang sebenarnya pada kelompok yang sabar itu. Ya, hati-hati nanti akan terjadi begitu. Ada sunnah tradisi. Nabi pakai onta. Kita pakai, tradisi kita mau pakai motor, gak apa-apa kan? Gak ada masalah. Nabi SAW, beliau punya tradisi, kalau di masjid itu, ya, di masjid dulu ada sahabat-sahabat yang tidur di masjid. Itu tradisi sahabat. Nabi membiarkan. Lalu Nabi bahkan kadang-kadang ajak Aisyah nonton pagelaran di masjid. Jadi masjid itu pusat semua, pusat seni. Ada orang lagi pertunjukan seni, apa namanya, ar-raqs bil asa, ya. Tari pakai tombak. Itu Nabi nonton bersama Aisyah. Berarti masjid ini pusat budaya, pusat ikan dulu ya. Nah ini kan udah mulai-mulai kita nih ya. Di bawah ada pusat apa, di depan ada pusat ekonomi, samping ada pusat kesehatan. Tinggal pusat pendidikan yang belum. Tapi ini sudah pendidikan. Pendidikan yang informal. Ya. Tinggal nanti kita buat kajian-kajian yang lebih terstruktur. Semoga niat ini sampai. Amin ya. Saya mau tanya Pak, kalau ada persoalan agama di masjid, persoalan itu ditanyakan ke jamaah atau ke ulama? Beneran nih, ikutin selera jamaah atau selera ulama? Yang kenceng. Beneran. Ada persoalan nanti nih, yang ditanya jamaah atau ulama atau pengurus? Pengurus itu khadamnya masjid, tidak punya otoritas dalam bab agama. Jangan sombong dulu antum menjadi pengurus terus bisa merubah sesuatu yang benar, ya. Atau tidak mau menunjukkan sesuatu yang benar. Siapapun pengurus masjidnya ya. Nanti akan ada masalah sebelum Ramadan, nanti ada masalah tuh. Salat tarawih berapa rakaat? Kalau jamaah ditanya gimana? 11/20. Jamaah bilangnya apa? 11. Kalau kiainya takut sama jamaah, dia ikutin 11. Tapi kalau kiainya takut kepada Allah, pengurus takut kepada Allah, pasti dia enggak mau. Sebenarnya di Mekah Madinah. Kan katanya digedikan antum Mekah Madinah. Enggak ada di Mekah, enggak ada di Madinah. Oke, sekarang kita pakai Mekah Madinah. Di Mekah Madinah salat tarawihnya berapa? 20 tambah 3 rakaat. Ada enggak 11? Ada enggak ulama dari dulu di Mekah Madinah 11 rakaat? Tuh, giliran kayak gitu, oh, dalil bukan Mekah Madinah. Itu kalam kami. Giliran kita itu dia enggak mau ikut. Giliran begitu baru, oh enggak, Mekah Madinah enggak jadi dalil. Selama ini kita enggak tamat Madinah aja di masa lain ya. Ah, teman-teman dimakan Allah, sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang diikuti. Sunnah yang diikuti inilah yang disebut tasyri'. Tasyri' pensyariatan, namanya syariat. Maka jika ada nabi berbuat bukan bagian dari syariat, itu tidak wajib diikuti. Contoh, Nabi datang ke para petani. Apa kata Nabi? Bagusnya teknik bertani begini. Ternyata gagal panen.
Lalu Nabi jawab apa? Antum a'lamu bi ubridakuni, dihali hafal banyak orang nih. Kalian lebih mengertilah daripada kami. Emang Nabi salah? Ah, maka dalam ilmu usul fikih ada teorinya. Nabi itu sengaja disetting Allah supaya benar. Benar gimana? Supaya orang ngerti bahwa Nabi itu ada sisi kerasulannya, ada sisi kenabiannya, ada sisi kearabiannya. Paham ya di situ? Nabi itu matanya tidur, kalbunya enggak tidur. Coba sunah enggak? Mata tidur, hati keluyuran. Gimana? Antum itu ya? Baik. Nah, ini pembagian sunnah. Sebenarnya guru saya membagi sampai 8 macam sunnah. Ada sunnah berdasarkan kondisi umur Nabi. Nabi ketika muda bagaimana, ketika tua itu ada pembagiannya. Apakah bagian dari syariat atau tidak? Nabi periode Mekah, periode Madinah. Nanti dibagi tuh mana yang syariat, mana yang kondisi. Semuanya dibagi. Nabi itu suka pakai bajunya impor gak? Enggak ya? Tanya dulu kenapa Nabi impor? Karena di Madinah tidak ada daban jubah bagus-bagus, jubahnya standar-standar, mereka beli dari luar, mengimpor dari luar. Bahkan Nabi sering dikasih hadiah. Nabi, saya aja sering dapat hadiah. Ini yang hadiah ini. Ya. Yang dalamnya beli, luarnya di hadiah. Itu baru saya loh, bukan Nabi. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nasabnya juga kalau dikasih hadiah Rasulullah itu. Baru dikasih diminta orang. Ada kan hadisnya? Baik. Kalau disebut sahih, apa arti hadis sahih? Hasan, apa itu dhaif? Jangan orang ngomong sahih, kita sahih bilang sahih. Disahihkan Albani, nanti saya jelaskan apa maksud itu, benarkah itu, apakah di situ ada kesalahan atau gimana, nanti kita jelasin. Sahih itu ada 5 perkara. 1, mattasala sanaduh, bersambung. Apa yang bersambung? Informannya, bahasa Arabnya rawi, ya. Sanad itu adalah rantai informannya. Kabar ini didapat dari siapa? Dari fulan, fulan, dari fulan. Contoh nih, Imam Malik berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kepada Nabi sallallahu alaihi. Abdullah bin Umar bertemukah dengan Nafi'? Apakah Nafi' ketemu dengan Ibnu Umar? Malik ketemukah dengan Nafi'? Nafi' ketemu dengan Umar. Penelitian ini hasilnya nanti poin pertama. Bersambung sanad. Gitu. Ya. Apa poin kedua? Sahih. Mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit. Si rawinya, informannya harus adil. Adil di sini artinya marwah, punya kehormatan, pantas gitu ya. Yang ketiga, dhabit atau thiqah, terpercaya. Terpercaya orang cerita, siapa aja boleh cerita, siapa saja boleh baca. Masalahnya terpercaya atau tidak. Itu maksudnya. Silakan katakan qala Rasulullah, saya mimpi ketemu Rasulullah. Silakan ngomong.
Masalahnya Anda terpercaya atau tidak. Maka di sini ada satu bab yaitu terpercaya. Ah, maaf, ini masih bagian dari adl ya. Kemudian baru disebut dhabit ya. Susah nerjemahin ini. Apa terjemahan dhabit Sidi Musa? Kuat hafalan ya. Itu hafal dan hafalannya bagus. Antum hafal kan? Waduha, tapi salah-salah. Apalkan amayata salun depannya doang. Ya kan? Ini hafal plus dhabit. Kalau percaya. Dhabit itu ada dua. Dhabit hafalan sama dhabit tulisan. Dia nulis kitab, tapi dia enggak ngeh apa yang dia tulis, enggak dhabit juga. Jadi ulama dulu itu nulis, tapi dia enggak sadar apa yang dia tulis. Dia lupa apa yang ditulis, maka enggak masuk. Jadi ada dua tuh pembagiannya. Gimana? Pusing gak? Bisa ngikutin ya? Ada orang, dia terpercaya orang baik, terpercaya, adil. Tapi hafalannya lemah. Ada gak orang begitu? Orangnya baik, soleh, tapi dia gak hafalannya gak kuat. Bisa gak jadi guru? Gak bisa jadi guru. Antum aneh sebut nama kitabnya udah lupa dari tadi kan? Motok kalian siapa? Serius? Musnad siapa? Ahmad. Serius? Kitab Zuhud kalian siapa? Ya. Kitab Musnad Al-Firdaus kalian siapa? Nah, mulai deh. Terus adil dhabit, apalagi yang keempat, maka lima ini satu paket. Tidak syaz, sikoh itu masuk di adil ya. Terpercaya. Jadi kalau ini nih sikoh nih, adil. Tidak syaz ya. Tidak ganjil dan cacat. Tidak cacat. Ada orang sanadnya nyambung, yang terpercaya, hafalannya kuat, tapi ganjil. Contohnya riwayat Ainallah, di mana Allah. Itu sanadnya oke, tapi lafaznya harus dibenerin. Maka harus dikompare dengan riwayat yang lain. Di mana Allah itu dikompare dengan riwayat yang lain, baru benar artinya. Jadi harus dibenerin. Ganjil enggak? Ada orang masuk Islam cuma ngomong Allah di langit. Baca hadis Isra Mi'raj. Nabi itu ketemu Allah di langit? Enggak. Enggak ketemu. Yang ketemu siapa di langit? Arwah para nabi. Bahkan di Aras pun bukan pertemuan Allah. Aras itu tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau mau ketemu Allah cukup di bumi, di mana aja. Kenapa perlu ke Aras? Itu menunjukkan ketinggian makam nabi dalam bermunajat. Itu maknanya. Tidak cacat. Nah, tidak cacat itu berarti ada kesalahan, tidak terlihat secara kasat mata, tapi dia cacat. Nah, nanti ada. Ini yang disebut sahih. Jadi berapa macam sahih? Ininya, syaratnya, sanad bersambung, adil, dhabit, tidak ganjil, tidak cacat. Kalau kita pembahasannya cuma tiga, jadi saya nih pembahasannya cuma sampai tiga ini. Satu, dua, tiga. Itu sudah disebut sahih sanad. Ya, jadi saya cuma pembahasannya sampai di sini. Ya, ini sudah sahih, tapi sahih di bagian sanad. Sahih mutlak harus tidak ada ganjil, tidak ada cacat. Dan ini ilmu paling rumit dalam hadis. Ilmu paling rumit. Saya pernah mengajarkan kitab mengenai cacat ini, namanya ilal. Yang pakar ilal ini Imam Bukhari. Bu,
Bukhari gak meninggalkan kitab Ilal, tapi dia punya murid namanya At-Tirmizi. Maka saya mengajarkan kitab itu setelah disyarah oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Kitabnya asik dibaca, tapi akan sanggup dibaca kecuali orang yang sudah lama ngaji hadis. Alhamdulillah. Dulu khatam ya Sidi Musa. Ini ada yang khatam dulu ngaji Mas ini Sidi Musa, ahli hadis. Tadi ada 5 ya. Kita tulis di sini biar gampang. Saya tulis saja, sambung, adil atau terpercaya, dhabit, terus tidak illat, tidak cacat, tidak ganjil atau syaz, ganjil. Coba perhatikan, kapan hadis ini disebut tidak sahih? Jika saja dhabitnya berkurang, hafalan dia kuat tapi kurang dikit, namanya hasan. Ya? Paham di situ? Jadi ini yang paling penting di bagian hafalan. Ya, bagian hafal ini penting sekali. Dia hafal tapi salah-salah dikit gitu. Maka disebut hasan. Apa arti hasan? Hadisnya bagus tapi tidak sampai valid. Jadi sahih itu bisa kita artikan valid. Oke, sekarang hadisnya tidak nyambung. Tapi ada 2 riwayat, ada 2 jalur. Satu sambung, satu tidak sambung. Tidak sambung menjadi hasan. Jadi hasan ini banyak kriterianya. Ada lagi, satu tidak nyambung, satu tidak nyambung, tapi orangnya kuat, hadisnya langsung jadi hasan bahkan sahih. Begitu. Ada teori-teori banyak di sini. Saya nggak mau bikin antum pusing, cukup saya aja yang pernah pusing ya. Mau tahu contoh hadisnya? Kita langsung kasih contoh. Yang paling gampang, semoga sudah ada terjemahannya. Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi hadis pertama, coba lihat. Hadis kedua, ntar kita cari. Nah, ini menarik nih. Ada hasan sahih. Kita cari yang kalimat hasan aja. Yaudah nih aja deh. Ya, kelihatan nggak? Hasan sahih, kelihatan ya? Kecil banget ya? Kita crop dulu deh kalau gitu. Kelihatan enggak? Paling bawah. Hasan sahih. Loh kok bisa digabung? Jadi bagi beliau ini hasan ya sahih ya. Itu ada lagi tuh ilmunya. Nah, cukup kita ambil ini dulu ya. Hasan. Hadis hasan tuh gimana ceritanya? Dari mana dia mengatakan ini hadis hasan? Nah, nanti dari rawinya nih. Ahmad bin Abdah, Hamad bin Zaid, Abdul Aziz, nanti ketahuan di situ. Kita tutup ya. Nanti ketahuan. Saduq la ba'sa bih. La ba'sa bih hujjah. Nah, karena rawi ini tidak sampai derajat hafiz yang kuat, dia cuma saduq. Dia tidak sampai derajat sahih mutlak. Ya. Hamad ini imam besar. Kalau ini imam besar ya. Abdul Aziz siqah. Tapi ada yang mengatakan dhaif. Nih, kecil-kecil saya tunjukin. Jadi, ketika seseorang mengatakan hadis ini sahih dhaif, itu bukanlah kalam Nabi. Penilaian hadis sahih
hadis ini dhaif itu penelitian ulama, bukan dari Nabi. Jadi kalau ada syekh mengatakan disohihkan Albani, bisa salah ya Albani? Bisa. Didhaifkan Ar-Razi, bisa salah gak Ar-Razi? Ya bisa. Ente siapa bilang-bilang setara sama Albani? Gak ada kita bilang setara sama Albani. Ya, siapa juga mau disetarain sama dia ya? Gak mau saya. Ini contoh. Nih, ini lebih enak nih. Kelihatan hadis Hasan? Nah, ini contoh. Ini ada hadis dinilai hasan oleh Imam Tirmizi. Yang paling enak kitab Imam Tirmizi. Jadi dulu ada dai, kita tes. Saya tanya, kalau Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang dhaif, ente ikut siapa? Saya tanya pakai bahasa Arab. Idza sahhaha Tirmizi wa dha'afahu Albani, fa ayyuhuma takhtar? Dia jawab, Albani ya Syekh. Albani muhaddits kabir. Dia jawab, Albani dong, Albani kan imam besar. Oh gitu ya. Ente tahu enggak siapa Tirmizi? Saya tanya gitu. Ente ustaz kan? Tahu enggak siapa Tirmizi? Bahasa Arabnya keren. Itu bukan satu dua ustaz, saya tanya. Banyak ustaz. Enggak lah, ustaz enggak tahu siapa Imam Tirmizi. Dia lebih kenal Albani daripada Imam Tirmizi. Pantes di prank sama Albani. Ya. Emang kalau enggak disahihkan Albani enggak sahih. Kalau Imam Tirmizi mensahihkan, didhaifkan Albani, antum ikut siapa? Beneran. Kenapa? Yang salaf siapa? Imam Tirmizi. Yang murid Bukhari siapa? Tirmizi. Yang mengerti ilmu ilal siapa? Tirmizi. Cuma orang udah silau oleh Sahih Albani, Dhaif Albani. Saya tidak ada urusan dengan Albani dan saya tidak pernah mencaci dia. Saya kasih tahu kepada bahwa itu ijtihad ulama. Ulama, maka dia mencoba mensahihkan mudhaifkan, kita hargai, silakan, tapi aneh enggak ikut gitu. Boleh enggak? Dia enggak ikut. Juga dia kan enggak masalah. Imam kita jadi enggak ikut, Imam Tirmizi jadi enggak lagi kita ikut dia. Coba lihat. Antum lihat di sini ada nama Malik bin It. Tapi riwayatnya enggak ada jadi dhaif. Ada rawi dituduh syiah di dalam teks. Karena dulu syiah terbagi dua. Ada yang memuliakan Ali melebihi Abu Bakar. Orang ini memuliakan Ali melebihi Abu Bakar. Syiahnya syiah positif, bukan negatif. Paham? Sekarang muncul, dia enggak syiah, dia Ahlussunnah. Tapi ngejek Abu Hurairah. Ya lebih parah, ya. Dipertanyakan Ahlussunnahnya. Apa kata beliau? Hasanun gharib. Gharib berarti satu rawi atau satu jalur. Hasan Malik bin Ismail ini tidak sampai dhabit dia. Ya. Tidak sampai dhabit. Nah, kira-kira begitu. Gimana? Kuat enggak kira-kira mau jadi peneliti hadis? Saya teliti ini Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari bukan? Kan namanya Bukhari Muhammad bin Ismail juga. Itu harus diteliti tuh. Malik bin Ismail ketemu enggak nih orang berdua nih? Israel. Wah, Israel Yahudi dong.
namanya kok Israel? Ya, emang namanya Israel? Ketemu gak nih orang? Padahal ini Imamul Muhaddisin, Hafiz Kabir. Jadi namanya Israel. Jadi antum tuh boleh namanya Israel. Itu orang. Ini Muhaddis Kabir, Hafiz Dabit Mutlak. Ini Israel namanya. Yang dengar sunnah itu bukan hadis nomor sekian, riwayat fulan nomor sekian, halaman sekian. Itu namanya indeks. Bagus juga sih, boleh. Kan udah ditunjukin bagusnya versi Ustaz Adi kan, bagus lah. Kelompok lain lain lagi, dia berhenti di situ. Kelompok lain berapa berhenti di situ. Padahal ngaji hadis bukan nyebutin nomor. Coba lihat, ini nomor. Nomor siapa yang menulis? Imam Tirmizi atau penerbit? Penerbit. Jadi nomor kawin sanggup. Imam Tirmizi ini adalah imam pengarang Sahih Bukhari. Jadi Imam Tirmizi masih berguru. Bukhari ini dalilnya, ini buktinya. Ini Muhammad bin Ismail, nama lengkapnya siapa? Muhammad bin, antum kan taunya Bukhari doang. Coba kalau antum yang ngaji Tirmizi, diriwayatkan dari Muhammad, Muhammad Ismail siapa ya? Si Main yang ada di Upin Ipin. Oke, okay. Ini contoh-contoh nih teman-teman, kalau belajar hadis. Kalau belajar hadis, bukan, tapi bisa dipahami ya. Kayaknya berat, tapi bisa di. Alhamdulillah ya. Ngaji tasawuf mulu, ya. Ngaji akhir zaman mulu. Kapan ngaji hadis? Ini ngaji hadis ini. Alhamdulillah. Ini bisa ngerti artinya apa nih? Nah, di bawahnya Hasan Gharib. Jangankan itu Pak, hadasan aja nggak ngerti artinya. Ini sebagai contoh ya. Ini hadis witir misalnya. Fi fadl witir innam. Beliau merekan dari Qutaibah. Qutaibah itu guru Imam Bukhari. Jadi beliau berguru ke Imam Bukhari, tapi juga berguru ke gurunya Imam Bukhari. Canggih gak tuh? Itu Tirmizi. Tapi kita ngomong apa? Kalau Sahih Al-Bani, Sahih Da'if Tirmizi, pakai Al Bani ya salam ya. Ngerti dia petanya. Kita masuk ke hadis Imam Muslim ya. Hadisnya ya. Bab ini babnya. Kita belum baca hadis, baru judul. Karena saya mau jelasin beda Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu beda lagi. Mau dengar beda Sahih Bukhari dan Muslim? Oke. Okay. Biar kasih unjuk dulu nih loh, depannya Sahih Muslim. Bab bayanul iman wal islam wal ihsan. Bab penjelasan mengenai iman, Islam, ihsan, wa wujubil iman. Wajib iman kepada Allah, wa bayanud dalil, bayan mengenai dalil ala tabarri. Lepas diri mimman la yu'min bil qadar, terhadap orang yang tidak percaya kepada takdir. Wa ikhlasul qawli fi haqqi, dan ketegasan terhadapnya. Hadisnya coba lihat, Imam Muslim berguru kepada Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini dia lahir 10 tahun setelah Imam Syafi'i lahir. Berarti lebih muda dari Imam Syafi'i ya. Imam Muslim isu 204, temannya masih hidup sampai 230-an.
Berarti orang ini umurnya panjang nggak? Panjang benar. Imam Syafi'i udah wafat duluan. Dia masih hidup belakangan. Ini orang ketemu dengan Malik, ketemu dengan kawan Imam Malik, namanya Waqiya. Nih, Abu Khay sama Zuhair bin Harbin. Ya. Di mana dia tinggal? Beliau ini orang Baghdad. Imam Muslim orang mana? Orang Naisapur, Iran. Ntar cari ya di GPS, Naisapur. Cari ntar. Datang ke Baghdad, Baghdad tuh Jakarta-nya. Basiah zaman itu. Jadi orang mau ngaji, datang ke Bintaro, kira-kira begitu, pinggirnya Jakarta. Datang ke sini, mau ngaji Sahih Muslim, biar dapat hadis Sahih Muslim di Bintaro. Datang dari mana? Dari Bandung, dari Jawa Tengah, misalnya begitu. Ini kalau ntar datang, nggak muat masjid kita ntar. Ya, antum tanggung jawab deh. Kalau ya, ngayal namanya. Taib. Zuhair bin Harb didatangi oleh Imam Muslim, lalu beliau mendengar kalam ini. Berarti selevel Imam Muslim nggak langsung dengar Nabi. Masih ada guru. Maka beruntunglah orang-orang yang berguru. Dia meriwayatkan dari Waqi'. Ya. Ini dia wafat sekitar 10 tahun sebelum Imam Syafi'i. Nah, saya nggak cara ngapal saya begitu. Imam Syafi'i 204, 10 tahunnya berapa? Bukan tahun, 8 tahun. 196 8 tahun ya. 8 tahun sebelum Imam Syafi'i. Ini termasuk guru Imam Syafi'i yang beliau mengatakan syaqautu Waqi'an. Aku mengadukan persoalan hafalanku kepada Waqi'. Ya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya dan cahaya tidak masuk ke kalbu, ke tempat yang kotor. Ini beliau yang ngomong ini, ya. Selama ini antum kan dengar-dengar doang. Ini orang ini. Ya. Kahmash wafatnya sebelum Abu Hanifah setahun. Abu Hanifah wafat tahun 150. Beliau wafat sebelum itu. Belum? Salah. Tuh pusing. Udah satu deh. Ini contoh cara meneliti hadis. Baru ketahuan ini hadis sahih. Baru ketahuan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bagian akhir yang kita sampaikan pada apa sorry bukan sahih. Ini orang guru. Tapi Imam Muslim berguru juga kepada Imam. Imam Bukhari wafat tahun 256, Imam Muslim wafat 206. Oke. Beda berapa tahun? 5 tahun. Tapi Muslim setelah berguru ke Imam Bukhari, beliau kemudian meninggalkan beberapa guru. Karena dianggap guru itu tidak lebih ahli dari Bukhari dan juga menzolimi Bukhari. Itu terjadi dan saya sudah cerita sebelumnya ya. Dan sahih Bukhari dan Muslim sama-sama sahih. Tapi saya sudah kasih tahu dari tadi. Sahih Bukhari berarti Imam Bukhari ijtihad mengumpulkan berita tentang Nabi yang beritanya valid, dia sebut sahih. Karena yang mengumpulkan Bukhari disebut Sahih al-Bukhari. Imam Muslim kumpulkan juga karena gurunya nulis, dia nulis juga. Maka dihitunglah dapat beberapa hadis. Dan itu jumlahnya hampir sama dengan Imam Bukhari. Bedanya Sahih Muslim lebih rapi daripada Sahih Bukhari. Tapi Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim. Kenapa? Ini sebagai contoh. Di Sahih Bukhari ada ulama, guru, rawi
yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan darinya, diperdebatkan, ada sekitar 300 ulama yang diperdebatkan di dalam Sahih Al Bukhari, dia rawinya sahih atau tidak, kualitasnya sahih atau tidak. Tapi di Muslim ada 600 guru yang diperdebatkan, tapi dia mengambil sanad dari orang itu atau dari kakek gurunya. Secara kualitas tinggian mana? Bukhari cuma 300 yang diperdebatkan, kalau Muslim 600. Guru Bukhari 1700. Antum gurunya berapa? Setiap malam apa nih? Malam ba'da maghrib di MRBJ ada Ar-Razi, besok siapa? Lumayan 7. 7 hari berarti 7 ustaz. Ada beberapa hari paginya juga, oh berarti 9 ya. 9-10, oh lumayan, antum punya guru 10 lah ya. Tapi benar gak dianggap itu guru? Atau belum benar-benar kita berguru kepadanya? Baru dengar-dengar aja. Ya. Imam Bukhari mensyaratkan riwayat itu nyambung kalau guru-murid pernah lama berinteraksi. Kalau bagi Imam Muslim enggak, cukup semasa satu kota atau bisa dikunjungi. Maka cukup hadisnya disebut sahih. Maka secara sahih, sahih Bukhari aqwa min sahih Muslim. Lebih kuat daripada sahih Muslim. Lakin sahih Muslim ahsanu tertiban. Tertibnya lebih bagus, lebih rapi daripada sahih Bukhari. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan tentang bentuk sahih Bukhari ya. Antum pasti kaget, Imam Bukhari ngaji pertama kali dia sebutkan hadisnya bukan dari YouTube. Gak lewat buku, enggak. Coba lihat hadisnya. Hadis pertama beliau. Ada nomornya ya? Ini oleh pada malam ini. Sebelumnya saya sering menyebut nama imam ini, sekarang antum lihat wujud orangnya ya, bukan orangnya, namanya. Hadis pertama kelihatan? Qala haddatsana al-Humaidi, menyampaikan, memberitakan kepada kami Imam al-Humaidi yang bernama Abdullah ibn Zubair. Wafatnya setelah tahun 20, jadi 220-an. Beliau orang mana? Makkah. Imam Bukhari orang mana? Pengarang kitab ini. Bukhara. Bukhara ke Makkah berapa lama? 2 jam pakai Grab. Ya. Berapa lama? Lama. Lama sekali. Pakai onta. Ntar cari di GPS ya. Biar antum paham bagaimana susahnya mereka dulu cari hadis, sekarang ane anterin doang, masa gak mau ngambil gitu ya. Dia dapat hadis apa? Hadis yang kita udah sering dengar. Coba lihat hadisnya. Innamal a'malu bin niyat. Hadis ini udah muter kemana-mana, muter ke Sufyan. Sufyan ini pernah tinggal di Mekah. Terus Yahya bin Sa'id pernah tinggal di Mekah. Muhammad bin Ibrahim pernah tinggal di Mekah. Ini Mekah juga. Umar tinggal di Madinah tapi asalnya Mekah. Maka hadis ini disebut guru Bukhari dengan sanad makkiyin. Guru yang berasal dari Mekah. Mekah, 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 Mekah. Walaupun dia bukan orang asli Mekah nih, mereka-mereka ini. Hadisnya sederhana tuh. Cuma innamal a'malu bin, coba hadis segampang tinggal cari di Google ya. Itu orang enggak ngerti bagaimana susahnya mencari hadis ini. Ada tokoh liberal sekarang ngomong gitu, ngapain pakai-pakai ngaji kitab hadis, saya pakai aplikasi bisa baca hadis. Beda antum ngaji ke guru, baca satu persatu dengan apa,
baca ini ya beda. Nanti tolong Pak Pengurus sediakan satu kursi lagi di sini untuk mukri pembaca. Nanti saya bawa mahasiswa saya dari Ribat. Karena tradisinya dulu membaca. Terserah dia mau duduk di atas atau di bawah, nanti urusan dia ya. Tapi nanti antum nanti akan mengikuti model atau nanti ada beberapa orang di sini. Jadi mereka membaca di depan guru. Ini salah satu tradisi yang dulu dipakai oleh Imam Bukhari ketika beliau belajar. Namanya qira'ah ala syekh, membaca di hadapan guru. Kadang-kadang gurunya yang membaca. Namanya as-sama' ala syekh, as-sama' ala lafzi syekh. Bahasa kita menyimak. Jadi sama' menyimak itu bukan dari bahasa Indonesia, itu dari bahasa Arab. Berarti sistem pendidikan kita banyak diadopsi dari kajian ahli hadis. Media. Bayangkan cuma hadis innamal a'malu bin niat. Harus nyari ke Mekah. Dan beliau ketemu dengan Humaydi. Beliau enggak bilang langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Enggak. Imam Humaydi ini punya kitab judulnya Musnad. Apa judulnya? Jadi udah dua imam nih punya kitab judulnya Musnad. Al-Musnad sudah dicetak sekarang, sudah ada. Kitab Musnad Al-Imam Al-Humaydi. Beliau tinggal di Mekah. Ternyata usut punya usut. Disinilah hubungan Imam Bukhari dengan Syafi'i. Imam Bukhari berguru ke Humaydi. Dia dengar Humaydi ini adalah yang dulu khidmah kepada Imam Syafi'i. Kemanapun dulu Humaydi ini, kemanapun dulu Imam Syafi'i, pasti Humaydi ikut. Imam Sufyan itu gurunya Syafi'i. Tapi ketika dulu ngaji, yang bawain tasnya Imam Syafi'i siapa? Humaydi, santri dia dulu, khodamnya Imam Syafi'i. Ketika dia dapat hadis dari Sufyan, Imam Humaydi juga dapat hadis dari Sufyan. Gak perlu disebutkan Imam Syafi'i. Jadi kalau ahli hadis sudah tahu haddatsana al-Humaydi, langsung Imam Syafi'i. Karena dia jadi orang karena Imam Syafi'i. Dia dapat sanad, dapat ilmu dibawa-bawa sama Imam Syafi'i. Paham di situ? Jadi selevel Bukhari enggak langsung kepada Allah dan Rasulnya. Dia masih mencari murid Syafi'i. Sekarang muncul bocah tengik ya. Apa kata dia? Gak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, gimana caranya ikut Rasulullah langsung? Baca saja Sahih Bukhari. Menggelikan enggak? Menggelikan enggak? Jadi kalau kita buat nih, kita buat sanadnya. Kita buat sanad. Bukhari punya guru Humaydi punya guru Asy-Syafi'i. Piye-piye. Gimana nih? Imam Bukhari enggak langsung ke Nabi. Kalau langsung ke Nabi itu namanya hadisnya munqati. Bahkan muallaq, ngantung. Jadi orang-orang sekarang yang ngomong langsung saja kepada Allah dan Rasulnya, dia sedang menggantung dan memutus ilmunya. Maka ajaran itu dapat dipastikan menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Paham? Ya, itu target saya malam ini. Biar antum faham, saya juga faham mengenai pentingnya berguru bersanad. Imam-imam yang selama ini di frame mereka tidak usah diikuti, ternyata adalah imam itu punya murid, muridnya adalah guru pengarang kitab-kitab hadis yang mereka sanjung-sanjung. Ya, gimana tuh? Jadi kalau masih ngomong langsung saja kepada Allah dan Rasulnya itu gimana? Itu namanya bunuh diri. Ya. Jangan coba-coba ngomong begitu lagi ya. Jadi tolong nanti kawan-kawan, sahabat-sahabat, ikhwah fillah, tiada lagi di antara kita yang ngomong langsung ke Allah. Ya, yang benar bersanad. Siapa gurunya? Siapa mana sanadnya? Gitu ya. Lalu sepenting apakah kita mengatakan
HR itu untuk yang tahu dalilnya, tahu ambil, tahu bagaimana cara memahaminya. Untuk baca Sahih Bukhari harus seperti Imam Bukhari belajar ke gurunya. Kita enggak perlu lagi datang jauh-jauh, tapi cukup sekarang kita mempelajari dari ahlinya, pemegang sanadnya. Alhamdulillah waktu Allah ziarah ke Bukhari, kita sempat membacakan hadis, lalu saya dari guru saya terus sampai ke Imam Bukhari. Di situ ada dua jalur, saya nomor 21 atau 23, ada dua jalur belasan, tapi itu jalurnya agak diragukan, saya nggak memakainya ya. Jadi kalau saya nomor 21, antum nomor 22. Jadi nanti kalau kita nih, antum nggak diterima sama guru fikihnya, karena nggak berfikih kan, langsung kepada Allah dan Rasulnya ya. Akidah, oh masalah deh, pakai ada lewat lagi tuh. Tenang, antum masih punya satu sanad Sahih Bukhari dan Muslim. Nomor berapa? 222. Cari. Ntar tenang. Nanti Allah yang akan bantu. Pertemukan kita nanti insya bihak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah syafaat dari Nabi, berkah kemuliaan imam-imam ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Kami ini ya Allah tidak kuat, ilmu pemahaman tidak dalam, hafalan kami pun tidak dhabit, hafalan kami tidaklah mantap, hafalan kami tidaklah bagus, pemahaman kami pun tidaklah sampai. Tapi berkah keberkahan syafaat Nabi-Mu, kemuliaan para imam-imam kami ya Allah, maka ikut sertakan kami dalam zumratil muhaddisin, ikutkan kami dalam barisan ahli hadis, para pencari hadis, para penikmat kalam-kalam kekasih-Mu. Harapan kami ya Allah, jika kami Engkau masukkan kepada barisan mereka, kami berada di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosa kami. Adab kami tidak bagus ya Allah. Adab kami mengaji, belajar hadis pun tidak bagus, tidak sempurna ya Allah. Hanya Engkaulah yang sempurna. Sempurnakan kami dengan kesempurnaan-Mu. Indahkan akhlak kami dengan keindahan nama-Mu. Sempurnakan kekurangan kami dengan kemahasempurnaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah tanya jawab ya. Ada enggak usah ya. Udah 9:30. Udah dari maghrib kan sini? Saya rasa cukup teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon nanti ada teman-teman dari mungkin apa panitia yang remaja-remaja ini, kertas pertanyaannya pakai kertas aja ntar. Cukup 5 pertanyaan. Next ya, ke depan kalau umur kita panjang, perjuangan kita diridhoi oleh Allah, insya Allah kita buat tanya jawab, sediakan ya, nanti kertas ya, atau terserah antum nanti antur. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.